Roman. Bel, alhamdulillah lu udah sadar. Tadi itu lu kecelakaan. Terus gue sama Devon yang bawa lu kesini. Nyokap lu juga udah datang. Tadi gue hubungin dia. Dan sekarang nyokap lu lagi ngurus administrasinya. Makasih banget ya, Man. Aku senang banget, Man. Ternyata kamu masih perhatian sama aku. Dan, Bel, gue udah kasih lo sesuatu yang berharga dalam hidup gue. Apa, Man? Darah gue. Jadi sekarang kita impas ya. Karena darah lo udah gue balikin. Jadi ini darah kamu? Iya. Dan gue mau lo ingat ya, Mel. Mulai sekarang, lo jangan sampai ganggu Wulan lagi. Oke? Dan lo harus ingat, gue itu pacarnya Wulandari. Jadi yang paling berhak mutusin Wulan, itu gue. Bukan lo. Roman, tunggu, Man! Urusan gue sama Bella udah kelar. Sekarang lo masuk ya. Tapi bukan berarti urusan lo sama gue itu udah kelar. Gue sama sekali gak pernah ngerasa punya urusan sama lo. Oh, bukannya lo ya yang sering cari urusan sama gue? Lo sekarang boleh ketawa, Man. Tapi lo ingat, gue bakal bilang ke Om Andika soal hubungan lo sama Wulan. Fon, lo usah repot-repot. Karena gue sendiri yang akan bilang sama Om Andika. Hari ini juga. Lo, bilang ke Om Andika, emangnya lo punya nyali? Jelas gue punya nyali. Lihat aja nanti ya.